Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Eri di channel Ebrikis. Pada kesempatan kali ini, Ebrikis mau mereview pintu aluminium dan jendela aluminium ya teman-teman. Ini rumah subsidi tipe 21 ya. Ini direnovasi bagian pintunya dan jendelanya teman-teman. Tapi ini dengan ukuran bawaan dari developernya ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut video tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, untuk pintunya ini ukurannya 90 cm, untuk tingginya 2 meter ya teman-teman. Ini menggunakan open back 3 in ya teman-teman. Untuk pintunya menggunakan span rail double. Kenapa? Itu untuk kaca di tengahnya itu dikomandisi kaca ya. Karena permintaan klien kita. Nah, untuk handle-nya juga ini menggunakan stainless steel ya, anti karat tentunya ya, teman-teman. Jadi lebih estetik. Lebih kokoh kelihatannya teman-teman. Nah untuk yang atasnya ini pakai kaca mati, ukurnya 20 cm ya teman-teman, lebar 90. Nah untuk kaca casement gunungnya ini lebarnya 80 x 120. Nah untuk kaca matinya yang atas itu ukurannya 20 cm, lebar 80 cm ya teman-teman. Ini klien kita meminta model seperti ini ya, gak dirubah karena ini bawaannya perumahannya seperti ini ya teman-teman. Yang sebelah kanan juga sama, ukurannya 80 x 120. Untuk lubang anginnya atau kaca mati yang atasnya itu 20 cm x 80 cm ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini semua pakai merek Dacon ya teman-teman, ini 3 in. Nah untuk ininya ya, ketebalan kacanya ini teman-teman, untuk casementnya ini kacanya pakai ketebalan 5 mili ya teman-teman. Ini menggunakan kaca riben karena klien kita minta warna hitam, jadi kalau dari luar nggak kelihatan ke dalam ya teman-teman, kalau dari dalam kelihatan keluar ya tentunya teman-teman. Nah ini untuk ketebalan kacanya itu 5 mili ya teman-teman, seperti ini ya. Ini casement gunung seperti ini ya teman-teman. Nah untuk harganya, untuk pintu ukuran seperti ini kena 2.700.000 ya teman-teman. Dan untuk casement gunungnya 1.200.000 juga ya. 1.200.000 untuk pintunya 2.700.000 teman-teman. Seperti ini ya. Yang kanan juga sama dengan ukuran lebar 80 x 120 tambah lubang angin itu kena 1.200.000 ya teman-teman untuk apa namanya? Jendela casement gunung seperti ini ya teman-teman. Nah ini lebih keren ya. Ini rumah subsidi ya teman-teman. Nanti kita disepil, dibuka pintunya dan jendelanya tutup buka ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk pintunya kita buka tutup seperti ini ya. Ini untuk engselnya juga kita pakai 3 ya teman-teman, karena berat ya, kalau pakai 2 takutnya cepet ngondoy ya, karena kita pakai 3 engsel ya teman-teman, jadi lebih kuat, lebih kokoh. Nah, untuk handlenya juga seperti ini ya teman-teman, tuh handlenya keren juga ya, tuh pakai stainless steel jadi anti karat ya teman-teman, keren ya. Cukup 2.700.000 teman-teman harganya ya, untuk pintu lebar 90 kali 2 meter ya, tambah lubang angin 20 cm kali 90 cm. Nah untuk casement gunungnya seperti ini ya teman-teman. Tuh. Kita lihat dari samping juga seperti ini ya teman-teman. Ini warnanya putih juga lebih keren ya. Kelihatannya bersih gitu teman-teman. Tuh. Nah untuk kacanya itu pemanis ya teman-teman. Pemanis ya untuk kaca yang di tengahnya itu. Nah yang sebelah kanan ini sama juga ya, ini kaca atau jendela casement gunung ya. Ini dengan lebar 90 x 120, untuk lubang anginnya
lebar 90 kali 20 cm kaca mati ya teman-teman. Terus seperti ini ya. Ayo teman-teman, kalau mau bikin pintu aluminium, jendela aluminium, kitchen set, saya langsung datang ke Adinda Dekor yang beralamat di Perumahan Taman Raya Rajak, Blok C5 nomor 42 ya teman-teman. Nah, dengan 2.700.000 sudah sekeren ini ya teman-teman. Keren ya. Jadi anti rayap nih teman-teman. Anti rayap, popok. Seperti ini ya, nggak keropos nih teman-teman untuk kusen seperti ini ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau bikin kusen aluminium atau pagar, tralis, jendela. Semua bisa langsung datang ke Adinda Dekor yang beralamat di Taman Raya Rajeg, Blok C5 nomor 42. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.